Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Jelita Kitchen. Kali ini saya akan membagikan resep ayam goreng serundeng. Langsung aja kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Lanjut kita tumis bumbu halus hingga matang dan tane. Tambahkan sirih, daun salam dan daun jeruk. Jika bumbu sudah matang, masukkan ayam. Saya pakai 500 gram ayam ya. Saya potong jadi 4. Tambahkan secukupnya air. Kemudian masukkan 200 gram kelapa parut. Aduk hingga merata. Didihkan hingga airnya menyusut dan bumbu meresap. Airnya sudah menyusut, angkat ayamnya dan saring kelapa parutnya ya. Lalu kita goreng ayam.
lanjut kita goreng kelapa parut yang sudah disaring. Ini kita tumis agak kering sedikit, baru kita kasih minyak goreng bekas gorengan ayam tadi. Oke, kita goreng dengan api kecil saja. Jika sudah kering, angkat serundengnya dan kita tiriskan. Lanjut, taburi ayam dengan serundeng kelapa ya. Nah, ini dia hasilnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum.